Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu sayangi dan apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui. Surah Ali Imran ayat yang ke-92. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dalam hidup Allah menentukan dua cara bagaimana Allah memberi pahala. Ada amalan yang kita buat, ada pahala berhenti amalan, pahala berhenti. Sebaliknya satu lagi adalah yang mana amalan kita kerjakan tetapi pahalanya akan berterusan berkembang, bahkan ianya tetap akan memberi manfaat pahala tersebut kepada kita walaupun kita telah dijemput pulang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nama kematian. Apakah pahala tersebut? Bagaimana kita boleh memperolehinya? Saya ingin menawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan RM25 daripada dompet kita yang kita keluarkan untuk kita mencetak Al-Quran secara khusus yang akan dijadikan pembelajaran untuk pelajar hafiz. Cuba bayangkan bagaimana setiap daripada helaian, ayat, bahkan huruf yang dibaca oleh mereka sehingga dihafal oleh mereka. Rasulullah menyebutkan alif lam mim bukan satu pahala, alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Dan sekarang bukan hanya dibaca oleh orang biasa tetapi para hufaz, yang walaupun Al-Quran ini telah mungkin akan rosak tetapi hafalannya masuk dalam dada para hufaz. Mereka keluar menjadi guru, sambung menyambung walaupun ribuan tahun. RM25 yang kita berikan ini akan memberi manfaat. Jadi saya menyeru kepada semua para dermawan, para pencinta kebaikan, marilah kita mengangkat Al-Quran dengan sama-sama kita berwakaf bersama dengan Yayasan Al-Baghdadi untuk program khas wakaf Al-Quran Al-Baghdadi. Semua yang kita sumbangkan itu bertukar menjadi Al-Quran yang akan diwakafkan kepada 600 pusat pengajian Al-Quran Al-Baghdadi di seluruh Malaysia. Pahala tawaran ini marilah kita rebut dan kita tidak melepaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.